Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pramuka Kuarcap Kota Bogor membantu pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor yang dimotori Komisi Pengabdian Masyarakat dan Pramuka Peduli Bogor Scout Rescue 0917 membantu Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam sejumlah kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat wilayah Kota Bogor. Pendampingan untuk membantu kegiatan vaksinasi massal COVID-19 dilakukan Gerakan Pramuka Kota Bogor secara terus-menerus selama bulan Juli 2021 dan akan terus berlanjut hingga seluruh warga Kota Bogor dan sekitarnya mendapatkan vaksinasi COVID-19 hingga dosis kedua. Selain masyarakat umum, Kuarcap Kota Bogor juga mengupayakan agar seluruh anggota Pramuka mulai dari usia 12 tahun hingga Pramuka dewasa beserta keluarganya untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Kegiatan dilaksanakan di dua lokasi, pertama di Braju Mustika Convention Center dan Gedung Puri Begawan. Dimulai dari pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Kuarcap Kota Bogor, Kak Dedi Arahim juga mengunjungi kegiatan vaksinasi COVID-19 di Puri Begawan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Polresta Bogor Kota menambah sentra vaksinasi COVID-19 baru. Saat ini ada dua sentra vaksinasi yang dikelola Polresta Bogor Kota, yakni Rumah Sakit Bayangkara dan Gedung DPRD Kota Bogor. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Kondro, mengatakan penambahan sentra vaksinasi ini dilakukan demi mempercepat proses vaksinasi ke masyarakat. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Vita Arha dari Tim Pramuka melaporkan.